bukan mantan wakil bupati Sorlangun bae lur diperiksa. Ini juga mantan bupati Muaro Jambi nih, Masnah Busro kembali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemeriksaan ini terkait suap ketok palu RAPBD Jambi tahun 2017 dan 2018. Ado apa dengan kamu-kamu nih? Kita pantau ya, di pantauan Bang Jack. Masnah Busro diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di lantai 2 Gedung Lama Mapolda Jambi pada Kamis 22 September 2022. Sekira pukul 10.40 waktu Indonesia Barat, dirinya keluar dari ruang pemeriksaan. Dalam keterangannya, Masnah mengaku diperiksa terkait aliran suap pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017 dan 2018. Masnah mengaku telah mengetahui 28 tersangka baru yang akan diumumkan KPK dalam kasus tersebut. Namun Masnah enggan menyebut nama-nama tersebut. Masnah Busro awalnya merupakan anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019. Namun pada tahun 2016, dirinya mengundurkan diri karena maju dalam pencalonan Bupati Muaro Jambi pada tahun 2017. Dalam pemeriksaan ini, Masnah mengaku tidak ditanya dan menyangkal terkait aliran fee proyek yang diolah Api Firmansyah dan digunakan dalam Pilkada Muaro Jambi tahun 2017. Sudah ya? Tadi baca dikit. Tadi ditanya terkait apa aja? Oh iya, jadi saksi. Berapa ada tersangka siapa, Bu? Saksi atau tersangka siapa itu? Bu, bisa disebutkan untuk Ibu sendiri ada spesifik untuk tersangka siapa nggak di tanya penyidik? Oh, enggak lah, tanya aja penyidik. Oke, okay. Bu, yang terkait ada 28 orang yang tersangka baru nih. Ibu sudah mengetahui itu dan mengenal beberapa di antaranya nggak, Bu? Iya. Iya, Bu, ya? Tapi... ada yang kita sampaikan mungkin ke penyidik? Enggak ada. Cuma sudah ini aja, apa namanya? Tentang pengunduran diri, apa? Yang terkait dana. Karena kan dulu saya sudah mundurkan diri. Terkait aliran dana itu sudah didalami nggak kita? Sudah nggak tahu lagi karena saya sudah dapat. Terkait aliran dana kita di dana pilkada dulu itu gimana? Kan ada di situ di persidangan. Pada pemeriksaan kali ini, penyidik KPK juga memeriksa sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi tahun 2014-2019. Dimas Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Thank you.